Sebuah video viral di media sosial, seorang anggota polisi mengevakuasi seorang warga suspek COVID-19 yang mengalami sesak nafas ke rumah sakit. Sang anggota polisi terpaksa membawanya dengan gerobak menggunakan perahu pompong dan menggendongnya ke rumah sakit demi menyelamatkan warga tersebut. Foto-foto ini viral di media sosial. Seorang pria berpakaian APD menjemput warga di lokasi pedalaman dan membawanya ke rumah sakit. Pria berpakaian APD tersebut adalah anggota polisi Bribka Dedek Kurniawan, anggota Babin Kamtibmas Sungai Perak Tembilahan, Kabupaten Indragiri Ilir, Inhil, Riau. Bribka Dedek Kurniawan mendapatkan laporan bahwa seorang warga mengalami sesak nafas dan batuk-batuk diduga terpapar COVID-19. Bribka Dedek langsung memutuskan untuk mengevakuasi warga tersebut, namun perjuangannya tak mudah. Bribka Dedek harus membawa pasien dari rumahnya dengan gerobak ke Pelabuhan Rakyat. Perjalanannya dilanjutkan dengan perahu pompom menuju Pelabuhan Kota Tembilahan. Sesampainya di Kota Tembilahan, tim nakes merujuknya ke rumah sakit. Namun ketiadaan ambulans saat itu memaksa Bribka Dedek menggendong pasien sakit ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan medis. Melihat kondisi Pak Hamsan yang terbaring lemah dalam keadaan sesak napas, kemudian saya langsung menghubungi saudara Marwan untuk mencari gerobak dan menghubungi pemilik perahu motor untuk membawa Pak Hamsan ke Rumah Sakit Umum Puriusada Tembilahan. Hingga kini pasien warga Sungai Perak Tembilahan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Puriusada Tembilahan. Dari Indragiri Hilir Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews, melaporkan.